Osing, sebuah kebudayaan dan kesenian yang tercermin nilai mistik, dunia gaib, dan alam maya, merupakan satu sumbu kekuatan yang masih fungsional di Banyuwangi sampai sekarang. Praktek dukun santet atau tenung sesungguhnya hanya bertujuan sebagai ilmu pengasihan, menggait lawan jenisnya. Maka di kalangan suku Osing, kata santet dipahami dua bagian. Pertama, mesisan kantet, yang berarti biar terikut. Kedua, mesisan dentet, yang berarti biar retak. Hubungannya, dari 362 desa di Banyuwangi yang kerukunan beragamanya adalah mayoritas muslim, di bulan Syawal, Seblang, sebuah tarian sakral yang dapat melibatkan para roh-roh halus pada diri si penari. Satu ritual terdapat tiga tarian: Seblang, Cecer, dan Gandrung. Tarian ini dipersembahkan untuk masyarakat agar terhindar dari angkara murka. Namun sangat berbahaya bagi penonton yang lemah iman pada saat memandang si penari yang mencoba memikat lawannya dikala ia kehilangan kesadarannya. Dan kini Ratmono yang menjadi korbannya. Nyesal kawin denganmu. Pokoknya sekarang aku mau pergi. Tunggu dulu, Mas. Mas, tunggu. Aku ini istrimu. Jangan bicara begitu. Kalau saja ibumu tidak memaksaku untuk menikahimu, tentunya sekarang aku bebas, tidak terkekang. Dan tidak membiayai kamu, juga anakmu Sipur. Mas,
Teganya Mas bicara begitu dengan darah daging Mas sendiri. Tolong dengar aku. Aku boleh kau hina, tapi Sipur, anakmu, darah dagingmu. Ah, banyak omong kamu. Sudah, pokoknya aku mau pergi. Sudah, lepaskan aku. Mas, kalau bukan karena cinta kasih, nggak mungkin Sipur lahir. Sipur lahir karena cinta kasih kita. Maka aku harap Sipur bisa menjadi penyambung cinta saya dengan Mas. Penyambung cinta kasih kita, katamu. Aku masih sayang kamu, Mas. Aku sudah tidak butuh lagi sayangmu. Aku masih cinta kamu, Mas. Gombal. Apa artinya cinta? Kita dikawinkan karena dijodohkan, bukan karena cinta. Dan sebaliknya, aku menidurimu karena kewajibanku sebagai suami. Itu saja. Bukan karena cinta. Puas? Aku masih mencintaimu, Mas. Sekarang aku sudah tidak punya cinta lagi. Kau tahu? Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah, kembalikanlah dia ke jalan yang benar. Ayo, saya yakin benar. Pratmono, kayaknya kena santet penari itu. Ah, jangan berprasangka yang belum ada buktinya, Gok. Dosa itu namanya. Ayo, yang namanya santet itu susah dibuktikan, Yok. Nah, kamu tahu itu. Kok bisa-bisanya kamu yakin? Jangan ngomongin orang melulu. Mari silakan minum. Terima kasih. Ayo. Di kampung kita, kayaknya sudah banyak yang menjadi korban. Coba kamu buktikan tentang dukun santet itu. Ayo. Soalnya, ibu sepenari itu masih dukun juga, Yok. Iya. Kayaknya masih keturunan ini bakar, santetnya, Mas. Dukun yang dulu yang kurang bermasyarakat itu, betul nggak? Iya. Benar apa kata omongan kamu, Gok. Makasih, tapi, ya. Bagaimana caranya kita mempengaruhi orang-orang desa untuk mengusir dukun santet itu? Kan ada Sutar. Sutar? Masa sih? Dia nggak mau? Iya. Benar apa kata omongan kamu tadi, Gok. Tapi, bagaimana caranya kita mempengaruhi orang-orang desa untuk mengusirnya? Siapa ya itu orang? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Mbak, benar enggak Mbah Kerjo itu suka memberikan ilmu pengasihan pada orang-orang kota? Benar. Makanya waktu ada pementasan di situ, suamiku tidak kasih datang ke situ. Bisa-bisa hilang kesadarannya. Soalnya tarian sakral itu kan bisa mengundang roh-roh halus agar keseksian penari itu bisa melemahkan lawan jenisnya. Seperti Ratmono itu, suaminya Mujirah, ya kan? Ya betul-betul, Mbak. Tidak satupun urusan di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Karena dengan iman dan amal ibadah seseorang, yang paling dan sangat disukai Allah adalah sholat. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Maka sesungguhnya arti tahajud atau qiyamul lail adalah bangun tidur lewat tengah malam untuk melakukan ibadah. Seperti melakukan sholat sunnah, membaca ayat suci Al-Quran, membaca salawat, mengucapkan istighfar, bertasbih dan bertahlil.